Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kali ini kita ingin mengafisir sebuah lagu dari Syekh Daud Kalampan berjudul Dunia, yaitu dunia. Seperti biasa, Syekh Daud Kalampan, tadi kita sudah dengarkan beliau melakukan meniup suling seperti kebiasaan beliau, lalu melantunkan lagu yang disebut Dunia atau Dunia tadi. Pada bagian awal, bait-bait pertama sudah diperkenalkan kepada kita apa dunia itu, seluas apa dunia itu. Dunia terbentang luas, sangat luas, dan di dunia itu disebut dunia tak terbatas. Syekh Daud Kalampan merupakan Syekh Didong terkenal di dataran Tigayu. Lagu-lagunya yang populer selain Dunia adalah Embun, tapi juga yang mengangkat namanya ke papan atas Syekh Didong Gayo adalah Inen Mayak Pakan Kule, Pengantin Diterkam Harimau. Nah, selanjutnya kita coba dengar bagaimana lantunan suara Daud Kalampan di dalam lagu Dunia. Thank you.
Pada bait-bait berikutnya, Kiai Daud Kalempan menceritakan bahwa dunia merupakan ada tanah berbukit, berlembah, dan ada pula sungai kecil dan besar. Tema seperti ini tidak semua cedidong menampilkan, tetapi Daud Kalempan terpikir bahwa alam yang luas ini begitu luas dan terbatas. Dia simpulkan di dalam lagu Denial. Kalau kita perhatikan bagaimana Daud Kalempan berdendang dan kostum dia kenakan, menarik. Beliau selalu mengenakan pakaian necis, dan satu hal yang menjadi hal yang utama bagi beliau adalah sisiran rambutnya itu selalu rapi. Bahkan dalam pertandingan didong, di mana beliau ikut dalam sebuah grup yang namanya grup cacak, dia sering sebutkan bahwa kalau mau dipertandingkan rambut yang disisir dengan cah yang lain, tak terbandingkan, dia pasti lebih bagus. Itu juk-juk seperti ini itu ditampilkan, dan itu mendapat sambutan hangat dari penonton dan tepuk tangan yang meriah. Mari kita dengarkan lanjutan dari lagu Dunia. Isinya pun sangat luas. Dunia begitu luasnya, tak terbatas, dan berbagai-bagai pula isinya. Dunia ini merupakan salah satu lagu dari Kiai Daud Kalempan yang boleh dikatakan cukup populer. Tapi jika diminta sebuah lagu yang sedih, romantis, itu pasti dia akan melakukan sebuah lagu yang temanya memang romantis dan menyedihkan, dan konon pengalaman pribadi sendiri. Lagu itu merupakan kesedihan hidup dari Daud Kalempan. Judulnya adalah Mayang Serunggi. Mayang Serunggi. Sekali waktu kita akan perkenalkan lagu romantis yang sedih dan dialami sini oleh Daud Kalempan, Mayang Serunggi. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.